Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Cuba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أفلح وفاز المتقون. معاشر المسلمين جماعة جمعة dimuliakan الله سبحانه وتعالى. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan kenaikan dan kualitas takwa kita kepada Allah سبحانه وتعالى. Takwa bukan wasiat para alim ulama. Taqwa bukan wasiyah para khatib, bukan wasiyah para da'i, para asatiz. Taqwa wasiyatullah kepada Nabi dan Rasul, ya ayyuhan Nabi ittaqillah. Taqwa wasiyatullah kepada orang-orang beriman, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah. Taqwa wasiyatullah kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiyatullah kepada ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah taqwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kunci kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jaminan jalan keluar dari segala kesempitan dan segala persoalan yang kita hadapi taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan menjaminkan rizki. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Taqwa jaminan keselamatan dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertaqwa lak pada Allah di mana pun berada. Taqwa bukan hanya di masjid atau di saat kita majlis dan beribadah. Di mana pun kita berada, kita menjaga taqwa. Inti daripada taqwa, kita merasakan selalu Allah menguasai kita. Dimanapun kita berada, tak ada yang bisa kita sembunyikan, tak ada yang bisa kita rahasiakan. Karena yang tersembunyi bagi Allah itu nyata. Kita sebagai manusia wajar kalau kita berdosa dan bersalah, karena kita manusia bukan maksum. Malaikat tidak boleh berdosa, bahkan tidak bisa berdosa.
Kita sebagai manusia harus berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang berdosa yang selalu memohon ampun, yang selalu bertaubat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam satu hari 100 kali. Nabi Muhammad yang sudah mendapat jaminan ampunan segala dosanya, dia memohon ampun 100 kali setiap hari. Kira-kira kita seperti apa? Allah Subhanahu wa taala paling senang orang-orang yang selalu istighfar. Bahkan dengan kita banyak istighfar dan rutin menjaga istighfar, mendapatkan jaminan jalan keluar dari segala kesusahan. Bahkan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita nyangka. Man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang menetapkan dan terus menerus istighfar setiap waktu dan setiap saat, dia akan mendapatkan kemudahan dalam segala kesusahan dan akan mendapatkan jalan keluar dari segala kesempitan. Bahkan Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak pernah dia nyangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam diberikan oleh Allah kemuliaan. Posisi kita di sisi Allah mulia. Berilaku kita yang menghina diri kita, yang menurani kemuliaan kita di sisi Allah. Berilaku kita yang membuat kita rindah di sisi Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita di tempat yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian menghina diri sendiri, jangan kita membuat kesedihan karena kalian sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan kalau kalian betul-betul beriman. Salah satu jaminan kemuliaan kita adalah Al-Qur'an. Semakin kita dekat sama Al-Quran, semakin terjaga kemuliaan kita di sisi Allah. Al-Quran sudah mulia. Innahu laquranun karim. Sebagaimana ayat di suratul Waqi'ah. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Saya mengambil pelajaran, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, buat kita apa? Membaca beberapa ayat dan jumlah beberapa hadis, saya menemukan Al-Quran bukan sendiri mulia, tetapi Al-Quran menjamin dan membagikan kemuliaan bagi orang-orang yang selalu dekat sama Al-Quran. Sahabat Rasulullah SAW tidak ada hentinya membaca Al-Quran. Semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Saya tidak berkata menamalkan atau menhayati, karena kita belum banyak begitu faham isinya, apalagi dalam bahasa Arab. Tapi paling tidak kita mampu mengalahkan mereka dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman mereka, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada Quran. Yang ada potongan ayat-ayat yang ada di dalam kulit unta, kulit kambing yang disimpan sana sini. Jadi kalau ada orang mau sambungkan ayat atau kumpulkan satu surah, harus dia bisa berhubungan dengan beberapa orang lain yang bisa menemukan sahabatnya yang memiliki potongan-potongan ayat. Digabungkan, belum dijadikan satu Quran. Makanya ada banyak para sahabat yang hafiz Quran, karena mereka begitu mendengar wahyu dari Rasul dan membacakan ayat yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mampu hafal. Makanya ketika ada orang kesulitan mencari potongan ayat atau surah apa, dia cari para penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Siapa di antara sahabat? Dan ini dijalankan keadaan seperti ini sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, baru terkumpul Al-Quran menjadi satu. Yang disebutkan oleh ulama al-jam'ul awal, kumpulan yang pertama, menjadikan satu mushaf. Ketika datang zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, menumpulkan lagi, menjadikan satu mushaf yang disebarkan atau diberitarkan di seluruh dunia. Dan satu mushaf. Kita sekarang Al-Quran di mana-mana.
tidak ada kesulitan untuk menemukan dan mencari Quran. Dari segi harga, dari segi kualitas, kertas warna-warni, bahkan ada sekarang yang bertajwid, ada warna tajwid, ada asbabun nuzul, ada terjemahannya. Ada orang kesulitan, barangkali ke pustakaan atau ke toko untuk beli Al-Quran, tidak usah capek. Alhamdulillah HP kita bisa download Al-Quran. Tapi sayang sekali, begitu fasilitas dan kemudahan kita mampu menjadikan Al-Quran budiman sehari-hari kita, tapi justru kita menjauh dari Al-Quran. Berapa kali kita baca Al-Quran dalam sehari? Saya pernah tes, kira-kira kalau maksimal saya khususkan waktu bersama Al-Quran, saya butuh berapa lama untuk khatam 30 juz? Di salah satu Ramadan, waktu saya di Madinah, kita selalu berlomba-lomba dengan teman-teman sekolah. Karena dulu di Madinah teman-teman sekolah, kita libur sekolah mulai dari bulan suci Ramadan. Dan kita sudah sepakat kalau pas suci Ramadan, bulan suci Ramadan libur, kita bertemu di Masjid Nabawi dan berlomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan saya bersama teman, dan ada juga banyak kawan-kawan yang luar biasa. Ada yang satu kali khatam, ada yang sambil satu hari khatam dua kali. Saya ketika tes butuh berapa lama untuk khatam 30 juz, saya mulai membaca Al-Quran habis subuh sampai zuhur. Saya pakai alarm, kemudian saya stop zuhur, habis salat zuhur lanjut lagi on timernya, sampai asar off timer, habis asar on timer lagi. Hasilnya habis mengkhatam 30 juz, saya melihat waktunya 10 jam. 10 jam bagi orang yang standar bacaannya cukup bagus mampu mengkhatam 30 juz. Sedangkan ada orang 1 bulan 30 hari tidak bisa khatam 30 juz. 30 hari. Sedangkan 10 jam cukup. Apalagi sekarang kita di bulan Rajab. Bagi ahlul Quran, sebenarnya bulan Rajab dan bulan Syaban itu bulan mulia. Bahkan bulan Syaban disebutkan bulanul Quran atau bulanul Qurra. Yang suka membaca Al-Quran, bulannya mereka itu Syaban, bukan Ramadan. Kenapa? Karena dari Rajab, Syaban mereka sudah mempersiapkan. Jangan sampai masuk Ramadan kita malas-malas membaca Al-Quran. Beda sama orang yang dari Ramadan ke Ramadan dia menunggu kesempatan. Hanya dari Ramadan ke Ramadan baru dia memperhatikan Al-Quran. Ada seorang perempuan namanya Kayla. Mungkin jemaah sekalian yang biasa nonton acara Hafiz Indonesia, seorang buta perempuan usianya 7 tahun. Saya tanya, Kayla berapa banyak membaca Al-Quran dalam seharinya? Dia jawab 5-7 juz. Saya berkata, kok kebanyakan banget? Banyak sekali. Tak capek? Kasihan kamu. Apalagi, mohon maaf kamu buta. Kalau kamu tak baca Al-Quran, saya yakin Allah pasti maafkan. Karena kamu diuji dan buta mata. Apa dia jawab? Dia berkata, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak membaca Al-Quran. Ini anak usia 7 tahun. Kira-kira alasan kita apa? Padahal kemuliaan yang kita dapat dari Al-Quran itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita sudah memiliki di tengah kita kitab yang termulia, kitab yang tersuci, kitab yang teragung, tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti isinya, tidak memahami maknanya, tidak apa-apa. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau
jemaah sekalian membaca, tidak faham sama sekali, hanya baca saja, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat menjadi 10 kebaikan. Rugi kita diberikan kesempatan yang mulia seperti ini. Mana ada amal atau bacaan sebuah kitab atau apa saja kita hadis pun tidak belum tentu dapat 10 kebaikan. Hanya Al-Quran satu huruf, bukan saat satu kali baca dapat 10 kali lipat. Dia menghitungkan berhurufnya, kita mendapatkan 10 kali lipat. Sayang sekali jemaah sekalian berhari-hari lewat tidak baca Al-Quran, sedangkan fasilitas dan kemudahan ada di tangan kita. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata, jangan khawatir, ada berita gembira. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata, kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu dua pahala. Falahu ajran, satu pahala karena dia mau membaca, satu lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali, alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor, atau kita kemana saja pergi, alhamdulillah sekarang fasilitas mudah. Dengan HP kita bisa kita dengar murattal, sambil kita khatam 30 juz, walaupun tidak mengerti isinya, mendapatkan keberkahan. Satu ayat kalau kita jaga, setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa ayyamun." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Cuba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Qur'an? Dan selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, tak apa-apa, habis istighfar, langsung baca ayat Al-Kursi, terus habis itu jalan. Terus gimana? Subhanallah, walhamdulillah, dan zikir-zikir yang lain, tak apa-apa, sambil jalan pulang. Bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harap jemaah sekalian, kita mempersiapkan diri mulai sekarang. Jangan menunggu Ramadan yang datang, karena belum tentu bertemu Ramadan. Tidak ada yang punya jaminan punya umur sambil bulan suci Ramadan. Makanya saya harap, kalau tidak bisa satu juz dalam satu hari, minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Tunjukkan perubahan. Kalau anda ingin Allah rubahkan nasib kita, anda ingin Allah merubahkan rizkimu, Allah ingin merubahkan keadaanmu menjadi lebih baik, tunjukkan perubahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan perubahannya luar biasa, akan dapat anugerahnya luar biasa. Tapi jangan kita menjadi hamba biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Itu tidak adil. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita minimal mulai harimu baca Quran semampunya. Satu ayat, dua ayat, satu halaman, apa yang anda mampu tunjukkan. Begitu habis subuh, sebelum beraktivitas, sebelum jalan ke kantor atau ke mana, kita baca Al-Quran. Begitu pulang, sudah mau tidur, siap-siap, sebelum tidur ambil air wudu dan baca Al-Quran. Habis itu tidur. Semoga di antara kita memulai hari kita baca Al-Quran, tutupi hari kita baca Al-Quran, semoga di antaranya kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah terjamin. Saya belajar dari ibu saya. Setiap hari tidak pernah lewat, pasti khatam suratul Baqarah. Setiap hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, sesungguhnya dia telah membawa keberkahan.
dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, akan menyesal. Kira-kira mau mendapatkan keberkahan atau membawa penyesalan? Kalau kita merasa diri gagal menjadi ahlul Quran atau menghafal Al-Quran, mohon dengan sangat, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Saya kagumi dan terkejut ketika melihat anak-anak hafiz Indonesia, rata-rata dari orang tua yang awam, orang tua yang buta huruf, orang tua bertani, orang tua yang tidak punya kemampuan, bahkan ada orang tua yang tidak pernah belajar sama sekali Al-Quran, tapi begitu dia memperjuangkan. Sambil ada seorang ibu berkata, sudah hentikan buta huruf lagi, di masa kami cukup banyak orang buta huruf, kami tidak mau di generasi-generasi anak-anak kami masih ada yang buta huruf. Kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun anakmu tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan hartamu untuk mendukung dan membantu program Al-Quran dimanapun. Supaya apa? Datang di hari kiamat, kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, anakku pun tidak mampu menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan hartaku, sedekah, zakat, infakku menjadi saksi baik untuk program Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang-orang yang menilai atau mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وزوجاته وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. معاشر المسلمين، سيذكر حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ينقل عن كلمة البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Ini dapat hadiah besar dari Rasulullah. Kalian sebaik-baik orang. Syaratnya apa? Mempelajari Al-Quran. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran menjaminkan syafaat bagimu. Siapa yang berkenan menjadi teman sama Al-Quran? Kita tidak tahu berapa sisa umur kita. Mari kita sama-sama menjadikan sisa umur kita berteman sama Al-Quran. Lagi pusing, lagi menghadapi masalah, coba buka Al-Quran. Wallahi bakal adem, enak, sejuk hati kita. Ini kalamullah, bukan kalam manusia. Masa kita tersentuh hati kita dengan kata-kata manusia yang indah, kata-kata manusia yang menyentuh hati, tapi ucapan Allah, kalamullah, tidak pernah menyentuh hati kita. Sedangkan kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung-gunung, bisa hancur menjadi pasir. Mari kita sama-sama memperhatikan Al-Quran. Jangan menunggu bulan suci Ramadan. Mulai hari ini, sedikit demi sedikit, walaupun kita tidak mampu khatam di bulan Rajab, tidak mampu khatam di bulan Syaban, tapi karena sudah terbiasa dua bulan ini kita terus berdekatan sama Al-Quran, InsyaAllah begitu tiba bulan Ramadan, kita sudah mudah untuk menghatam Al-Quran, bukan hanya satu kali, tapi InsyaAllah berkali-kali. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah, dalam setiap bulan suci Ramadan khatam 60 kali. Saya membayangkan 60 kali. Kalau standar 10 jam, berarti 20 jam Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Sisanya berapa? 4 jam sehari. Jangan berikan sisa waktumu untuk Al-Quran. Jangan bilang saya belum ada waktu. InsyaAllah kalau ada sisa waktu saya akan baca Al-Quran.
Tapi saya harap jadikan Al-Quran adalah yang terutama dalam sehari-harimu, bukan yang tersisa dalam seharimu. Semoga kita semua yang hadir dimuliakan dan dijadikan oleh Allah ahlul Quran dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabiyya yualladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا الله جدكم كم سموا أهل القرآن جدكم كم سموا أهل القرآن كل ورقة القرآن بر أخلاق أخلاق القرآن يوم جتي القرآن يوم مampu dengan kemampuan yang menamalkan isi Al-Quran dan akhiri hayat kami saat membaca Al-Quran dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas salat ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disehatkan badannya, diberikan kemudahan dan keberkahan rezekinya yang mencukupi bisa membawa kita semua ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara kami, anak-anak kami, berikan kepada keturunan kami menjadi salih-salihah, anugerahkan kepada rumah tangga kami menjadi sakinah, wadda, rahmat, berikan kepada kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang patuh dengan kalamullah, yang patuh dengan Al-Quran, yang mencintai agamamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, kumpulkanlah kami selalu bersama hamba-hambamu yang salih ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa ala'ihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.